Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA. Di video kali ini kita akan bahas tentang jadwal resmi UFC 268 yang mana diisi oleh para teman dan korban Khabib Nurmagomedov. Susunan pertarungan UFC 268 yang akan berlangsung di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada 6 November 2021 resmi diumumkan. Dari 7 pertarungan yang diagendakan pada UFC 268, 5 diantaranya akan melibatkan para teman dan korban Khabib Nurmagomedov. Dikutip dari laman resmi UFC, ajang tarung bebas UFC 268 bakal menampilkan sederet duel menarik, termasuk perebutan gelar juara di kelas welter. Dalam laga tersebut, Kamaru Usman selaku juara bertahan dan juga teman Khabib Nurmagomedov dalam manajemen Dominance MMA akan bertarung menghadapi Colby Covington. Selain memperebutkan titel kampiun, pertarungan Usman versus Covington juga berstatus ulangan alias rematch. Presiden UFC Dana White memberikan kesempatan kedua kepada Covington menghadapi Usman untuk kali kedua. Pada pertemuan pertama mereka yang terjadi di UFC 245 Desember 2019, Kamaru Usman berhasil mengalahkan Colby Covington melalui TKO pada ronde kelima. Kamaru Usman bukanlah satu-satunya petarung yang memiliki relasi dengan Khabib Nurmagomedov pada UFC 268. Ada juga Justin Gaethje yang akan melakoni comeback di oktagon dengan menghadapi Michael Chandler. Sejarah telah mencatat, Gaethje merupakan korban terakhir dalam pertarungan profesional Khabib Nurmagomedov. Justin Gaethje dan Khabib Nurmagomedov saling berhadapan pada UFC 254 Oktober 2020 silam. Dalam laga tersebut, Khabib Nurmagomedov berhasil memenangkan pertarungan atas Justin Gaethje melalui submission pada ronde kedua. Meski pernah menjadi korban, Gaethje juga seorang teman bagi Khabib Nurmagomedov karena sempat sama-sama tergabung dalam Dominance MMA. Sementara itu, salah satu murid Khabib Nurmagomedov, yaitu Luke Rockhold, juga akan mentas pada UFC 268 dengan menghadapi Sean Strickland di kelas menengah. Dalam kesempatan comeback usai absen selama 2 tahun, Rockhold meminta Khabib Nurmagomedov untuk bersedia melatihnya. Hal ini cukup masuk akal, mengingat Rockhold dan Nurmagomedov memang sama-sama berlatih di American Kickboxing Academy atau AKA yang dimiliki oleh Javier Mendez. Teman Khabib Nurmagomedov lainnya yang juga akan tampil pada UFC 268 adalah Frankie Edgar. Seperti Khabib Nurmagomedov, Frankie Edgar juga pernah merasakan manisnya menjadi juara kelas ringan UFC. Pada UFC 268, petarung yang memiliki julukan The Answer itu akan bertarung melawan Marlon Vera. Satu lagi petarung yang sudah dikonfirmasi akan tampil pada UFC 268 dan memiliki hubungan dengan Nurmagomedov adalah La Quinta. La Quinta adalah lawan Nurmagomedov dalam perebutan sabuk juara di kelas ringan UFC pada UFC 223 April 2018. Kala itu, La Quinta menelan kekalahan dari Khabib Nurmagomedov, sehingga impiannya untuk menjadi juara kelas ringan UFC terpaksa gagal. La Quinta dibekuk sosok berjuluk The Eagle itu dengan hasil unanimous decision setelah bertarung selama 5 ronde. Dan berikut ini merupakan jadwal pertarungan yang akan digelar pada UFC 268. Untuk partai main card, Kamaru Usman melawan Colby Covington 2, perebutan gelar juara kelas welter. Kemudian ada juga Ross Namajunas yang akan menghadapi Zhang Weili, perebutan gelar juara kelas jerami wanita.
Selanjutnya, Justin Gaethje melawan Michael Chandler, kelas ringan. Sean Strickland versus Luke Rockhold, di kelas menengah. Frankie Edgar versus Marlon Vera, kelas bantam. Selanjutnya, partai preliminary card. Jermaine Derandami versus Irene Aldana, kelas bantam wanita. Ala Quinta versus Bobby Green, kelas ringan. Jadi itulah beberapa jadwal pertarungan di UFC 268. Mari sama-sama kita saksikan. Menurut kalian, prediksi kalian untuk Kamaru Usman versus Colby Covington 2. Apakah Kamaru Usman berhasil mempertahankan sabuk juara miliknya? Atau justru sebaliknya, Colby Covington berhasil merebut sabuk juara milik Kamaru Usman? Silahkan berikan prediksi kalian di kolom komentar tentang laga Kamaru Usman versus Colby Covington. Selanjutnya, pertarungan Justin Gaethje yang tak kalah menarik melawan Michael Chandler di kelas ringan UFC. Kalian menjagokan siapa? Apa prediksi kalian? Apakah Justin Gaethje yang menang atau justru Michael Chandler? Kita semua tidak ada yang tahu. Silahkan berikan tanggapan di kolom komentar. Selanjutnya, bagaimana prediksi kalian tentang Sean Strickland versus Luke Rockhold? Kita tahu bahwa Rockhold baru-baru ini juga berlatih dengan Khabib Nurmagomedov. Selanjutnya, Frankie Edgar versus Marlon Vera di kelas bantam. Silahkan berikan tanggapan kalian juga di kolom komentar. Oke, sekian kabar terbaru hari ini tentang UFC. Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam sport MMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.